Hai Ismail, come back to my YouTube channel. Jadi video aku hari ini seperti yang ada di judulnya, aku bakalan buat video One Brand Skincare Wardah. Jadi di video aku hari ini aku bakalan skincarean satu muka aku pakai produknya Wardah. Dan semua produk skincarenya Wardah ini harganya itu murah meriah dan ya pastinya aman banget digunakan untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah dan juga yang masih pemula menggunakan skincare. Dan di video aku hari ini aku juga bakalan praktekin langsung di kulit wajah aku biar kalian lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi tentang urutan dan juga cara pemakaiannya. Nah, pastinya penasaran banget kan apa saja sih produk-produk skincarenya Wardah yang bakalan aku pakai dan bagaimana sih urutan dan juga cara pemakaiannya? Makanya kan harus nonton terus sampai habis, jangan sampai ada yang di skip ya guys. Oke? Nah, oke, selanjutnya langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk produk-produk skincare-nya. Sekaligus nanti aku bakalan sedikit review untuk produknya satu persatu biar kalian tahu bagaimana kualitas produknya. Oke, untuk step yang pertama, aku bakalan ngebersihin kulit wajah aku terlebih dahulu. Nah, untuk ngebersihinnya sendiri, aku bakalan menggunakan micellar water dari produknya Wardah. Nama produknya adalah Wardah Perfect Break Tone Up Micellar Water. Nah, untuk bentuk packagingnya itu seperti ini. Oke, langsung aja aku bakalan pakai. Nah, untuk cara pemakaiannya sendiri pun juga masih sama seperti menggunakan micellar water pada umumnya. Langsung aja kita ambil secukupnya produknya ke kapas atau ke tisu. Nah, jika udah, langsung aja kita aplikasikan ke seluruh kulit wajah. Nah, untuk mengaplikasikannya sendiri, kalian harus mengarahkan kapas atau tisunya itu dari arah bawah ke atas. Jangan kalian mengarahkannya itu dari atas ke bawah, itu salah besar karena itu bisa membuat wajah kalian itu cepat kendor. Sedangkan jika kalian mengaplikasikannya itu dari arah bawah ke atas, itu bisa membuat wajah kalian itu terlihat lebih kencang. Nah, saat pertama kali diaplikasikan ke kulit wajah, kayak ada sensasi dinginnya gitu, jadi tambah sejuk, tambah enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya. Dan setelah aku pakai, yang paling aku rasakan kulit wajah aku itu berasa lebih bersih, berasa lebih ringan. Dan seperti yang aku bilang tadi, saat diaplikasikan ke wajah itu benar-benar sejuk dan juga seger banget karena kayak ada rasa dinginnya gitu. Dan untuk harganya sendiri pun juga sangat murah meriah. Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp21.000 aja. Oke, setelah selesai aku ngebersihin kulit wajah aku, untuk step yang selanjutnya aku bakalan mencuci muka aku. Nah, untuk sabun cuci muka di sini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Wardah juga. Nama produknya adalah Wardah Perfect Break Creamy Foam. Nah, ini aku pakai yang stripnya itu warna biru. Nah, untuk bentuk packagingnya itu seperti ini. Oke, langsung aja aku bakalan pakai. Nah, jadi ini dia, aku udah selesai mencuci muka aku dengan menggunakan facial foam dari produknya Wardah. Dan setelah aku pakai, yang paling aku rasakan kulit wajah aku itu tambah berasa lebih bersih, tambah berasa lebih ringan. Selain itu juga, kulit wajah aku juga terlihat lebih cerah daripada sebelumnya. Dan yang paling aku suka lagi, tekstur kulit wajah aku yang semulanya itu permukaannya kasar dan juga kering banget, setelah aku mencuci muka dengan menggunakan facial foamnya Wardah ini, kulit wajah aku itu menjadi lebih lembut, lebih halus dan juga berasa lebih lembab. Bener-bener enak banget. Dan untuk facial foam dari produknya Wardah ini harganya juga sangat murah meriah. Aku beli harganya itu cuma Rp14.000 aja. Oke, setelah selesai aku mencuci muka aku, untuk step yang selanjutnya langsung aku bakalan menggunakan serum. Nah, untuk serum di sini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Wardah juga. Nama produknya adalah Wardah Hydrating Facial Serum. Nah, untuk serum dari produknya Wardah ini sangat cocok digunakan untuk kalian memiliki jenis kulit yang kering seperti aku. Karena untuk serum ini memang dikhususkan untuk kalian memiliki jenis kulit yang kering. Karena di dalam serum ini sudah mengandung aloe vera atau lidah buaya yang sangat bagus digunakan untuk melembabkan dan juga menutrisi kulit kalian. Jadi untuk kalian memiliki jenis kulit yang kering, kalian bisa langsung aja mencoba serum ini. Oke, langsung aja aku bakalan pakai. Nah, untuk cara pemakaiannya sendiri pun juga masih sama seperti menggunakan serum pada umumnya. Langsung aja kita ambil produknya secukupnya. Nah, jika udah, langsung aja kita aplikasikan ke seluruh kulit wajah. Nah, jika sudah seperti ini, langsung aja kita blend atau kita ratakan dengan menggunakan tangan. Nah, untuk teksturnya sendiri pun itu bening, cair seperti air tapi agak sedikit kental. Dan teksturnya ini mudah banget untuk diratakan dan cepat meresap di kulit. Bener-bener enak banget. Dan untuk wanginya sendiri pun ini juga tidak mengganggu dan juga tidak menyengat sama sekali. Nah, ini dia, aku udah selesai memakai serumnya. Nah, untuk serum dari produk yang Wardah ini setelah aku pakai, yang paling aku rasakan kulit wajah aku itu berasa seger banget, berasa lebih kenyal, lebih lembab. Selain itu juga terlihat lebih cerah.
dan tuh harganya sendiri pun juga sangat murah meriah. Satu botol seperti ini kalau kalian beli bijian itu harganya itu cuma Rp8.000 aja, tetapi kalau kalian belinya itu satu pak harganya itu Rp45.000 aja, dan kalian sudah mendapatkan 5 botol serum seperti ini. Jadi kalian bisa langsung aja coba, dan untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang kering seperti aku, kalian wajib banget untuk cobain serum ini karena aku juga udah lama banget pakainya. Oke, setelah selesai aku menggunakan serum, untuk step yang selanjutnya aku bakalan langsung menggunakan pelembab atau moisturizer. Nah, untuk pelembab atau moisturizer di sini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Wardah. Nama produknya adalah Wardah Perfect Brick Moisturizer. Nah, ini aku pakai stripnya itu warna kuning. Nah, kenapa aku memilih strip yang warna kuning? Karena untuk strip yang warna kuning ini sudah mengandung SPF 28, sehingga sangat bagus juga digunakan untuk mencegah wajah kita dari efek buruk sinar matahari, sehingga kulit wajah kita itu tidak gampang belang, tidak gampang kusam, tidak gampang menghitam, dan juga tidak gampang kering. Oke, langsung aja aku bakalan pakai. Nah, untuk cara pemakaiannya sendiri pun juga masih sama seperti menggunakan pelembab atau moisturizer pada umumnya. Tinggal kita ambil aja produknya secukupnya, langsung kita aplikasikan ke seluruh kulit wajah. Nah, jika udah, langsung aja kita ratakan ke seluruh kulit wajah kita. Nah, untuk teksturnya sendiri pun itu juga agak kental gitu, tetapi walaupun agak kental, ini mudah banget untuk diratakan. Dan hasilnya itu bagus banget digunakan untuk mencerahkan kulit. Nanti kalian bisa langsung aja lihat hasilnya. Dan ini harganya juga sangat murah meriah. Untuk satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp18.000 aja. Dan kalian bisa langsung aja beli di Indomaret, Alfamart, toko-toko online maupun toko-toko kosmetik dekat rumah kalian pun pasti juga udah banyak banget yang jual. Dan untuk moisturizer ini juga sangat aman digunakan untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah. Atau buat kalian yang masih pemula menggunakan skincare pun juga boleh banget pakai. Nah, ini dia udah selesai. Nah, ini bisa kalian lihat kulit wajah aku itu kayak langsung terlihat lebih cerah gitu kan. Jadi setelah selesai aku menggunakan moisturizer dari produknya Wardah ini, yang paling aku rasakan kulit wajah aku itu yang pastinya lembab banget. Dan untuk yang kedua, kulit wajah aku itu terlihat lebih cerah, terlihat lebih putih. Tapi ini putihnya itu masih yang natural, putih yang wajar dan gak bikin wajah kalian itu pucat. Dan untuk moisturizer dari produknya Wardah ini bikin kulit wajah aku teksturnya itu menjadi halus dan juga menjadi lebih lembut. Bener-bener bagus banget dan kalian wajib banget untuk cobain moisturizer ini. Oke, setelah selesai aku menggunakan pelembab atau moisturizer, untuk step yang selanjutnya langsung aku bakalan menggunakan sunscreen. Nah, untuk sunscreen di sini yang bakalan aku pakai ini juga masih dari produknya Wardah. Nama produknya adalah Wardah Sunscreen Gel. Nah, walaupun tadi moisturizer aku ini sudah mengandung SPF 28, tetapi aku masih aja menggunakan sunscreen agar kulit wajah aku itu lebih aman dari paparan sinar matahari. Nah, seperti aku bilang tadi, untuk sunscreen ini memang penting banget untuk kulit wajah kalian. Jadi untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah, ataupun buat kalian yang suka beraktivitas di luar ruangan atau suka bepergian, kalian wajib banget untuk memakai sunscreen ini. Oke, langsung aja aku bakalan pakai. Dan untuk cara pemakaiannya sendiri pun juga masih sama seperti menggunakan sunscreen pada umumnya. Tinggal kalian ambil aja produknya secukupnya. Nah, jika sudah, langsung aja kita aplikasikan ke seluruh kulit wajah kita. Nah, seperti ini. Jika sudah, langsung aja kita ratakan dengan menggunakan tangan. Nah, untuk teksturnya ini juga mudah banget untuk meresapnya dan juga tidak lengket di kulit. Benar-benar enak banget. Untuk diratakannya sendiri pun juga mudah banget. Dan untuk sunscreen gel dari produknya Wardah ini juga sangat bagus digunakan untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang kering seperti aku. Karena dalam sunscreennya Wardah ini juga sudah mengandung aloe vera atau lidah buaya yang sangat bagus digunakan untuk melembabkan dan juga menutrisi kulit wajah kalian. Dan untuk harganya sendiri pun juga sangat terjangkau. Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp28.000 aja. Dan setelah selesai aku menggunakan sunscreennya Wardah, yang paling aku rasakan sekarang ini kulit wajah aku itu berasa lebih lembab. Selain itu juga berasa lebih kenyal dan juga lembut banget, bener-bener bagus banget. Nah, jika sudah kalian memakai serangkaian produknya Wardah ini, kemudian kalian bisa langsung aja lanjutkan dengan menggunakan make up kalian. Bener-bener gampang dan juga praktis banget kan. Nanti untuk nama-nama produk dan juga harganya, nanti aku bakalan taruh deskripsi box di bawah, nanti kalian bisa langsung aja cek di sana. Dan selamat mencoba. Nah, jadi itu aja video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua. Dan jangan suka dengan video ini, jangan lupa like, dan buat kemarin kasih video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys. Tunggu video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.